Menariknya muzium pendidikan kat sini adalah bangunan itu sendiri. Bangunan yang bersejarah itu sendiri. Sini binanya masih kekas hingga sekarang kerana bangunan ini di bawah Akta Warisan Negara. Ramai juga production-production yang buat filem dalam ni. Kadang-kadang terdengar bunyi orang berjalan di atas. Nama saya Aminul Raizab bin Bujang. Saya berumur 36 tahun. Saya bekerja sebagai pembantu muzium kanan di Muzium Pendidikan Nasional di bawah Institut Peradaban Melayu, UPSI. Saya sebenarnya berasal di Tanjung Malim, anak jati Tanjung Malim. Saya dibesarkan di Tanjung Malim, dilahirkan di sini, disekolahkan di sini dan bekerja pun di sini. Keluarga saya pun berada dekat sini sajalah. Bagi saya, menariknya muzium pendidikan sini adalah bangunan itu sendiri. Bangunan yang bersejarah itu sendiri. Bangunan ini hampir berusia 100 tahun. Sejak tahun 1922 sehingga sekarang. Cuma bangunan ini telah dibaik pulih. Maksudnya dikonservasi. Cuma sini binanya masih kekas hingga sekarang. Kerana bangunan ini di bawah Akta Warisan Negara. Maksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita renovate bangunan ini tanpa kebenaran Jabatan Warisan Negara. Dan bangunan ini kalau kita tengok, dia seakan-akan seperti gereja. Kalau orang first time masuk seperti gereja, ramai yang cakap macam tu. Sebenarnya tidaklah dijadikan gereja. Dulu dijadikan sebagai pentadbiran, kelas-kelas, bilik-bilik kuliah dan tempat-tempat orang bersukan lah. Jadi sini bina bangunan ini sendiri yang menarik perhatian orang ramai. Kebanyakannya student pada luar pun membuat kajian tentang bangunan ini sendiri seperti politeknik, UIA dan pernah buatlah kajian-kajian tentang bangunan ini. Okey, hari ini kami menerima kunjungan daripada Datuk KP. Mereka ada satu program di Dewan LCTC, anjuran LCDRC berkaitan dengan kanak-kanak lah. Jadi hari ini juga kami ada orang kata apa, terlibat dengan kerja-kerja untuk kita persiapan. Kami punya program Rumia pada Isnin hadapan. Kami memang sibuk untuk menguruskan kerja-kerja itulah. Selain pendidikan, ada juga lah program yang melibatkan student. Contohnya mereka akan menggunakan satu ruang untuk orang, kadang orang buat pameran pakaian ataupun dan sebagainya lah. Saya telah berkhidmat sejak tahun 2006 masa saya berumur 19 tahun. Masa itu saya dah masuk di muzium di sini. Menariknya di muzium ini kita memelihara sejarah pendidikan Malaysia sendiri. Kita lebih kepada pendidikan di Malaysia. Hanya pendidikan saja dan banyak-banyak sejarah yang kita tak tahu, yang mungkin zaman sekarang anak muda tidak tahu sejarah pendidikan dulu macam mana, pendidikan pondoknya, pendidikan formal ataupun tidak formal, dan segala pendidikan yang ada memang ada di Muzium Nasional lah.
banyaklah jugalah pengalaman aneh misteri, terutamanya kadang-kadang terdengar bunyi orang berjalan di atas. Sebab di atas tu lantai kayu, jadi kalau orang berjalan tu kita boleh dengar. Sedangkan saya seorang masa tu boleh dengar, kadang saya datang pagi, kadang lampu tu terbuka dah. Petang tu sebelum balik dah tutup, tapi bila saya datang pagi buka lampu, lampu dah terbuka. Itu biasa. Kadang mesin fotostat bunyi sendiri pun ada. Macam-macam lah. Alat-alat mainan budak pun kadang bunyi, di bilik atas pun ada. Boleh ikutkan kejadian dulu, belakang bangunan ni tempat pancung kepala dulu zaman Jepun dulu, dia masuk, pernah masuk kawasan UPSI ni zaman SCTC. Di belakang bangunan ni ada satu tempat di mana tempat dia pancung kepala, jadi tempat tu memang ada lagi. Saya itulah kot kejadian yang paling besar kot. Tahun 2014, filem Arahan Mama Khalid, saya tak terlibat, cuma saya mengawal selia kawasan-kawasan ni lah. Contohnya macam orang perlukan barang-barang ke, suruh tunjukkan tempat yang sesuai, saya terlibat jugalah. Banyak jugalah selain pada tu, ramai juga production-production yang buat filem dalam ni. Macam tahun ni ada juga telefilem yang buat pengarah sini, dan baru ni pun ada juga drama yang buat filem ni. Cadangan saya supaya kami pihak Muzum ni lebih banyak program-program yang mendekatkan kepada kepada zaman-zaman sekarang, especially daripada pelajar sekolah, universiti. Kita banyak ada juga program-program yang mendekatkan. Contohnya kita buat pameran di luar, ataupun kita buat satu pertandingan Explorers tu kita buat contohnya soalan yang berkaitan dengan tempat sejarah, pendidikan, seorang lebih tertarik dengan pendidikan di Malaysia ataupun di kawasan Muzium kita sendiri. Harapan saya pada generasi-generasi yang akan datang supaya mereka kenal sejarah pendidikan itu sendiri. Sebab pendidikan dulu sampai sekarang sehingga hari ini berbeza. Jadi mereka perlu tahu sejarah dulu, orang dulu macam mana mereka nak, orang kata nak bangunkan semua negara dulu, belajar macam mana. Ikut dulu SCTC ini pengemilannya hanya pelajar lelaki saja. Sehinggalah pada tahun 60-an pengemilan perempuan diambil pada masa itu. Jadi kalau kita tanya pada budak-budak zaman sekarang, mereka tak tahu sejarah dulu. Siapa yang yang menguruskan dulu. Jadi amat pentinglah pada pelajar-pelajar yang di luar sana supaya datang ke muzium boleh lihat sendiri. Kita pun banyak artifak-artifak yang berkaitan pendidikan yang mereka tak pernah tengok. Kerana benda tu nilainya tersendiri sebenarnya.